Hai sahabat Strabis, ketemu lagi di Mamse. Sekarang kita akan memasak steak with potato. Oke, Mam. Kayaknya kita mulai aja ya. Oke. Apa nih? Pertama yang paling lama dikerjakan dulu ya. Kita buat apa dulu nih? Kita bikin mashed potato. Oke, kita bikin mashed potato. Kentangnya dipotong-potong. Potong kecil-kecil, Mam ya. Masukin. Udah dicuci bersih ya, Mam ya. Jadi tinggal potong-potong ya. Oke. Jenis kentangnya bisa kentang apa aja ya, Mam ya? Oh ya, kalau pengen hasil lebih baik gitu ya, pakai kentang dieng. Oke, kentang dieng ada kayaknya di mana-mana, Mam ya. Oke, tinggal Mam cari aja kentang yang berwarna kuning. Oke, awas, Mam. Oke, kentangnya direbus sekitar 20 menit sampai warna lembut. Terus, Mam, kemana, Mam? Sampai mendidih, sampai empuk. Oke. Sekarang kita membuat saus. Saus buat steak. Steak harus rada bule, Mam ya. Steak. Oke. Rada gaya gitu ya. Kan buat masakan asing kita. Kita bikin bawang bombay. Bawang bombay dipotong kotak-kotak. Oke. Nah, Mam. Kentangnya kayaknya sudah mau matang. Oke. Kalau sudah matang, bagaimana, Mam? Oke. Matikan kompor. Oke, kita tiriskan dulu di bawah ya. Oke, selagi nunggu tiris, kita buat sausnya mungkin, Mam ya. Oke. Sausnya itu buat apa, Mam? Buat nanti bikin saus. Nah. Oh, kita menyote-nyote tadi itu ya, bukan? Menyote-nyote. Kita panaskan pan-nya, lalu apa nih, minyak apa, Mam? Oh, minyak itu ya. Olive oil. Oke, jadi dia hidup sehat ya. Oke. Iya, harus. Apa-apa deh, sehat-sehat sedikit, hanya sedikit. Oke. Butter. Tunggu sampai panas, lalu bawang bombay. Oke. Sampai harum ya, Mam ya. Oke. Masukkan apa, Mam? Oh, kaldu, kaldu. Kalau dari tulang ayam dan atau tulang sapi itu ya. Oh, 90 cc. Kira-kira aja berarti ya, Mam ya.
Awas, Mam. Siap. Apa lagi? Oke. Lalu masukkan oregano. Oregano. Sejumput. Ini masukkan thyme. Oke, bay leaf. Bay leaf. Itu merica. Masukkan merica. Oke, itu. Ini oh, berfungsi buat menjimpit-menjimpit bumbu. Oke. Itu apa, Mam? Bumbu apa, Mam? Oke, pala. Masukkan pala sejimpit. Oke. Oke, kita pakai 3 pen berarti ya. Oke. Dibalik, dibolak-balik ya, Mak, ya sahabat ya. Dikasih garamnya. Oke. Oke, garam, merica. Oke, seharusnya didiamkan dulu setengah jam di kulkas. Oke. Udah didiamkan ya. Nah, setelah didiamkan hasilnya akan seperti ini, sahabat. Jadi ini nanti akan kita masak. Oke. Olive oil. Pakai butter lagi, Mam. Oke. Sip. Oke, nanti itu mah buat saya saja. Oke. Oh, jadi olive oil tambah butter baru masak ya. Oke. Nah, ini sambil menunggu mungkin bisa Mama ya. Apa lagi, Mam, yang bisa kita kerjakan? Sayurannya. Sayurannya buat itunya ya. Sayurannya apa aja, Mam? Kalau saya lihat ada ini ya. Brokoli. Oh, bukan. Ini buncis. Buncis. Wortel dan jagung. Sudah direbus semua ya? Sudah. Oke, ini buat nanti di kita plating ya. Oke, Mam. Sudah matang kah? Jadi tingkat kematangannya itu gimana? Kita mem ya berarti ya? Mau medium, mau sare atau well done? Tapi biasanya kita orang-orang well done ya. Bagus juga buat kita mamnya perempuan ya, harus well done gitu ya. Oke. Okay. 8 menit ya. Oke, sahabat, sambil menunggu stik kita matang, kita tunggu yang mau lewat dulu ini.